Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa Universitas Terbuka. Dan selamat datang di tutorial online Universitas Terbuka dengan mata kuliah Teori dan Masalah Penerjemahan PING 4318. Pada sesi 2 ini, topik yang akan kita diskusikan yakni terkait hakikat penerjemahan, jenis-jenis penerjemahan, kriteria dan syarat penerjemahan profesional, dan yang terakhir terkait masalah dalam penerjemahan. Capaian pembelajaran secara umum meliputi mahasiswa mampu memahami teori terjemahan dan menerapkannya untuk menjawabkan sebuah masalah. Yang terakhir, ingatkan kembali dari 8 sesi, khusus pada sesi 3, 5, dan 7, para mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang telah disediakan dengan memperhatikan aspek originalitas dan menghindari plagiarisme. Saya sangat berharap Anda mengikuti setiap sesi yang tersedia dan diberikan selalu kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian aktivitas tuton pada mata kuliah ini. Dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.